Iya, Mitra Olahraga. Kembali bersama kami Bruno Lampung. Kali ini sudah memasuki babak semifinal ini ya. Kita saksikan kawan-kawan dari BBWS, Mas Rengga, dan juga di sana ada Apri akan menghadapi lawan baru ini ya, BPJN FC. Di sana ada Desmond, ada Gandhi, ada Busmi, ada Agus Aprianto, ada Amin Fadilah, ada Paksi Aan ya, yang akan mencoba mereka untuk memperebutkan satu tiket ke babak final ya. Sudah menunggu di sana BP2 JK yang tadi berhasil memetik keunggulan dari kawan-kawan Mahan FC di pertandingan kedua tadi. Ya, langsung saja Rengga, ini pertandingan menarik ya, keluarga ya. Ya, akan sama-sama kita saksikan ya. Kita melihat di sana juga pertahanan belakang yang coba digalang oleh Deddy Subrata ya. Kali ini penjaga gawang Desmond bermain sangat berani ya, build up dari bawah. Kembali sang kapten kali ini angkat bola dari Paksi. Iya, ada nomor punggung 5 tadi dibuang saja bola tadi. Masih Darmono, pemain-pemain dari BBWS tadi ya, juga ada Apri, Rengga, ada Tohe juga. Ya, wow, tidak terduga tadi nomor punggung 86 Paksi Aan berhasil menciptakan peluang pertama di pertahanan belakang dari BBWS ya. Sangat mengejutkan sekali tadi ya, sepertinya mendapatkan lawan yang cukup tangguh ya, Mas Rengga dan kawan-kawan ini. Iya, lagi-lagi masih bisa dikendalikan dengan baik waktu lo berdiri Subrata ya. Pemain-pemain yang berpostur tubuh tinggi ditempatkan sebagai pertahanan belakang dari tim BPJN ya. Ya, masih dari satuan-satuan kerja di unit kerja PUPR Lampung ya. Ya, kembali Apri. Oh, salah pengertian tadi Apri. Kembali ke tengah bola, kontrol sejenak Apri, pendek saja tadi ya. Rengga kali ini lepas tadi, ada Deddy Subrata ke tengah. Kita saksikan Amin Fadilah kali ini lepas bola, nomor punggung 5 tadi Ragil ya. Lemparan ke dalam kali ini, ke tengah tadi dibuang saja tadi bola, nomor punggung 3. Iya, kembali lepas bola Apri, tenang sekali pemain satu ini ya. Salah tadi bola, ada Tohe di sana, lepas. Wow, tepat sekali ball position, imbang nih ya. Ada Agus Aprianto bersama dengan Paksi Aan tadi ya. Ya, cuaca semakin panas ya, namun supporter juga pemain-pemain yang bermain di kesempatan pagi hari ini masih cukup bersemangat ya untuk menyelesaikan semua pertandingan dari yang sudah direncanakan ya oleh kawan-kawan dari PUPR Lampung ya, dalam rangka Hari Bakti PUPR yang ke-78 tahun 2023. Rengga kembali ke lapangan kali ini. Masih kita saksikan nomor 17. Oke ya, kali ini ada Ragil di sektor kiri sebagai wingback ya, namun sesekali akan mencoba membantu rekan-rekannya untuk masuk ke pertahanan belakang dari tim merah-merah ini di PJN. Iya, ada di sana Paksi Aan. Masih Paksi, jelas pelanggaran sepertinya, kartu harus dikeluarkan. Iya, Sudarmono harus tetap berhati-hati ya rekan-rekan ya. Angkat bola kali ini langsung, wow, kapten kesebelasan. Kembali kita saksikan mencoba membangun serangan ya, masih 0-0 kedudukan di pertandingan semifinal ini ya. Sudah menanti nanti tim yang memenangkan pertandingan
pada game ini akan langsung berhadapan dengan finalis yang sudah ditunggu oleh BP2 Jika ya. Dimana tadi pertandingan yang penuh drama tadi terjadi antara Mahang berhadapan dengan BP2 Jika di babak semifinal tadi. 5 tim kali ini yang bermain di event ini. Ya, kembali bisa dipetik dengan baik tadi oleh penjaga gawang Desmond. Angkat bola. Duel terjadi, masih cukup tangguh pertahanan belakang dari Gandhi ya, sang kapten. Iya, langsung saja cukup bisa memberikan jaminan untuk bisa masuk ke daerah pertahanan belakang ya. Nomor punggung 86 ini Paksi Aan. Iya, wasit Saudara Febri yang memimpin pertandingan di babak semifinal ini. Angkat bola. Iya, ini dia. Wow, kencang sekali tadi. Tidak terduga tadi. Handsball terjadi. Iya. Sebuah tendangan roket tadi coba dihujamkan oleh Dedi Subrata ya, pemain belakang yang tadi berinisiatif maju membantu rekan-rekannya. Ya, masih aman Mitra Olahraga ya. Penjaga gawang kedua sepertinya Ari dimainkan. Di mana tadi di game pertama Edo berhasil bermain sangat cemerlang ya, dengan keunggulan yang diperoleh oleh kawan-kawan dari BBWS, Rangga dan kawan-kawan ya. Kembali Rangga duel menghadapi tiga pemain ya, lepas tadi kali ini ya. Apri tadi berbenturan tadi, apa yang terjadi ya, tetap berhati-hati. Apalagi ini tetap dalam internal game ya. Ya, masih bisa melanjutkan pertandingan. Nah, ini pentingnya bahwa alat-alat keselamatan ya yang diwajibkan dalam setiap event adalah skin decker ya, kaos kaki panjang ya. Ini sangat wajib ya dalam sebuah event, dan ini salah satu fungsi apabila terjadi benturan seperti ini ya. Kembali ke lapangan Olahraga ya. Tendangan bebas kali ini Apri tadi. Angkat bola. Wow. Langsung Rengga. Iya. Yeah. Bukan handsball tadi. Masih kita saksikan ada nomor punggung 44 Agus Aprianto dari BPJN terus saja menekan, sementara serangan-serangan balik juga dicoba diterapkan oleh kawan-kawan dari BBS ya. Rengga dan kawan-kawan, dia memiliki modal besar tadi ya, memperoleh nilai penuh di pertandingan awal tadi ya. Apri kali ini melebar. Apri ada nomor punggung 3 di sana. Angkat bola, terkawal rapi tadi. Wow, keras tadi ya nomor punggung 7 Gandhi kali ini, masih sang kapten tim dari BPJN. Angkat. Iya, lepas bola. Masih ada nomor punggung 5, dibuang saja tadi sebagai tindakan penyelamatan. Masih juga belum ada gol satupun sampai dengan saat ini. 0-0 kedudukan. Ya, tampak tegang ya. Kedua pelatih, manajer Dedi dan juga tim manajer dari BPJN. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga ya, masih bersama kami menu Bola Lampung dalam rangkaian turnamen mini soccer Bulan Bakti PUPR 2023 yang ke-78 ya. Terima kasih ya pada kawan-kawan dari PUPR Lampung yang sudah mempercayakan kepada kami menu Bola Lampung untuk meliput dan mendokumentasikan kegiatannya dalam rangka turnamen mini soccer di Mini Soccer Urip Sumoharjo. Terjadi pergantian pemain sepertinya. Nomor punggung 9 masuk. Ada Irfan di sana. Yo! Tidak terduga kita saksikan ya. Mantapnya pertahanan belakang dari BPJN yang digalang oleh Gandhi dan kawan-kawan ya, mampu memberikan kepercayaan diri bagi pemain-pemain depannya ya, untuk terus menciptakan peluang dan juga nanti hasil akhir gol yang sangat dinanti-nantikan ya. Kembali ke lapangan kali ini. Ya, jelas tadi pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 89 Fidin ya, yang masuk ya di babak ke
pertama ini di game yang ketiga ya. Rengga sang kapten kali ini melakukan tendangan langsung, angkat bola. Ya, Gandhi satu di sana. Iya. Iya. Memang sangat-sangat tepat tadi ya apa yang dilakukan oleh nomor punggung 7 ini. Ya, sepertinya Farhan tadi ya untuk bisa melakukan salto ya, karena memang bola sangat-sangat tepat dia di atas kepalanya tadi. Ya, Apri. Duel tadi ada Rengga di sana. Tohe. Mundur ke belakang ada Fidin. Masih bola keluar, tidak bisa dikendalikan dengan baik tadi oleh Raditya. Berakhir sudah pertandingan di babak pertama dalam babak semifinal ini Mitra Warga, dalam kedudukan masih imbang 0-0. Baik, kita akan menantikan pertandingan di babak yang kedua. PUPR siap membangun negeri. Hari Bakti PUPR yang ke-78 di tahun 2023. Iya, babak semifinal pertandingan di babak kedua antara tim BBWS berhadapan dengan BPJNFC ya. Sementara 0-0 kedudukan ya. Ini memperebutkan satu tiket yang sudah ditunggu oleh BP2JK, kawan-kawan dari satuan kerja lain ya, yang sudah berhasil memperoleh satu tiket ya untuk maju ke babak final ya. Kita harapkan, kita akan menantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ya, kembali kita saksikan tekanan-tekanan masih di pertahanan belakang dari tim BBWS tadi. Mas Rengga dan kawan-kawan, Api, juga ada Ipung di sana. Tohei kali ini mundur ke belakang. Apri angkat bola yang dicari dari Irfan. Masih cukup tenang, ada Deddy Subrata ke tengah di sana. Ada Fidin melebar. Fidin, sayang sekali ya, kartu kuning kembali terjadi. Kita saksikan Apri memperoleh satu hukuman tadi dari wasit Febri ya. Kali ini kapten kesebelasan ya, Gandhi, yang begitu mantap memotivasi rekan-rekannya untuk bisa bermain secara fake ya. Ini dia Gandhi ya, angkat bola langsung, maksudnya mengarah tadi ya. Kita saksikan ya, babak semifinal adalah babak yang krusial ya Mitra Warga ya, babak di mana mereka memperebutkan satu tiket untuk mencapai babak puncak nanti ya. Ini dia kembali ke tengah tadi. Wow, bisa dibuang tadi bola, bisa dialihkan tadi, satu tendangan langsung dari Muhyusfar ya, lemparan ke dalam ya. Oh, jelas sekali terjadi pelanggaran tadi, mengangkat kaki terlalu tinggi ya tadi ya. Agus Aprianto ya, ada sesuatu yang terjadi dengan penjaga gawang ya, penjaga gawang Ari yang dimainkan di babak semifinal ya. Gandhi tadi masih cukup tangguh, pertahanan belakang dari tim merah-merah ini BPJN masih 0-0 kedudukan Mitra Olahraga. Ada Rengga di sana, duel terjadi. Ipung ke belakang, ada Apri kembali, lagi-lagi Gandhi cukup tegas dan bisa mengambil arah bola yang mengancam pertahanan belakangnya. Iya, jelas pelanggaran terjadi ya. Sebuah peraturan yang memang mengharuskan melindungi seorang penjaga gawang ya, dan sangat sensitif apabila bola sudah dikuasai oleh penjaga gawang, akan menjadi sebuah pelanggaran bila tersentuh. Dari Aditya kembali dimainkan dari tim merah ya, Raditya nomor punggung 35 ya, dengan sepatu barunya ini sepertinya ya, mengawali permainannya dan dipercayakan di sektor tengah oleh Ben BPJN. Kembali ke lapangan Rengga kali ini. Tohe, oh, terganjal tadi. Iya, tendangan bebas kali ini. Ada Ipung di sana, juga ada Apri. Ya, sedikit memberikan ketenangan ya kepada pemain-pemain. Wasit Zara Ebri
ada Farhan di sana. Langsung, wow, masih bisa menjanjikan sebuah perlindungan maksimal yang dilakukan oleh Desmond, sang penjaga gawang dari tim BPJN ini. Ya, Tohei tadi tidak ada rekannya di sana yang menunggu. Ya, pertandingan semakin seru muter olahraga, namun tetap saja kawan-kawan mengedepankan sportivitas ya dalam hal ini ya. Ini yang kita harapkan. Ya, ada nomor punggung 12 langsung Rengga tadi. Nomor punggung 12 Muhisfar ya. Pemain yang baru dimasukkan di babak kedua ini oleh tim manajer dari BPJN yang mencoba memaksimalkan ya. Ya, ini dia tadi salah tadi, blunder terjadi hampir saja ya, untuk tetap berhati-hati ya, karena ini memang babak penentuan ya. Siapa yang memenangkan pertandingan ini maka berhak untuk maju ke babak final ya, yang sudah dinantikan oleh BP2JK. Ya, heading tadi ada Farhan, angkat bola melambung kali, aman kembali. Satu tekanan dan kita juga belum melihat ya tekanan-tekanan atau counter attack yang dilakukan oleh kawan-kawan dari tim merah-merah ini atau dari BPJN ya. Tampak nomor punggung 14 ya, Edward Samsul. Masuk menggantikan ya kartu lagi sepertinya ya. Ya, nomor punggung 89 Fidin memperoleh kartu kuning kembali. Untuk tetap berhati-hati, dua pagar hidup dilakukan. Nomor punggung 35 Raditya beserta seniornya ya Edward Samsul berada di sebelah kanan pertahanan, dan kita saksikan Apri akan mencoba mengambil tendangan bola mati ini. Akankah menjadi gol atau minimal menjadi peluang ya? Apri angkat bola, tidak ke depan, memberikan pada Ebung. Sayang sekali, ini dia serangan balik cepat. Ya, ada Raditya. Wow, sebuah alangkah atau opsi yang dipilih oleh Raditya tadi, mitra olahraga. Ya, terjadi pergantian pemain kembali. Kali ini nomor punggung 99 ya dimainkan. Oh, Zihan ya, nomor punggung 98. Iya, kembali masih cukup baik. Ada Dedi, lepas Dedi. Tofi tadi mencoba merebut bola. Lemparan ke dalam kali ini. Angkat bola. Iya, bukan handsball tadi. Maksudnya dibuang saja dengan tegas tadi oleh Ipung. Satu pergerakan yang cukup berbahaya dari Edward Samsul tadi ya. Hampir-hampir saja melepaskan final pass tadi ya, dan sangat berbahaya ini. Tekanan kembali kali ini terjadi setelah beberapa menit yang lalu kawan-kawan Rengga dan kawan-kawan berhasil menembus pertahanan belakang dari tim merah. Namun kali ini merah kembali. Ada nomor 7 di sana ya, sepertinya Ampahan tadi. Ya, lemparan ke dalam, kontrol sejenak, mundur ke belakang. Wow, hampir-hampir tadi mitra olahraga, sebuah malapetaka terjadi di pertahanan belakang ya. Iya, Apri tadi tidak melihat posisi dari penjaga gawang Ari ya, yang sudah sedikit mati langkah tadi ya. Masih beruntung ya, masih kosong-kosong kedudukan sementara olahraga. Seru sekali pertandingan ini. Kontrol sejenak Raditya. Belakang tadi ya, ada Zihan R. Angkat bola kali ini ada Evan. Ya, Gandhi masih cukup tangguh untuk ditembus. Rangga kali ini, Rengga dicuri saja tadi. Rengga kurang cepat mengambil keputusan. Ya, ke tengah ada Rifan. Masih Rifan. Tohei Rengga, yo, selesai sudah alur perjalanan sebuah skema serangan tadi dari BBWS FC di kaki sang kapten Rengga tadi. Masih kosong-kosong kedudukan sementara mitra olahraga. Apabila terjadi seri maka langsung saja mungkin akan diadu penalti ya. Darmono kali ini masuk ya,
memperkuat tim dari BBWS ya. Sudah menunggu B2JK, kawan-kawan dari unit kerja lain di PUPR yang sudah lebih dahulu masuk ke babak final ya, setelah mereka tadi berhasil menjadi pemenang di pertandingan yang mereka jalani. Ya, masih 0-0. Pemain senior tadi, Tantul Anwar, ya, masih cukup baik penampilan dari Desmond tadi. Wow, ya, masuknya Edward Samsul nomor 14 ini ya, sedikit menambah darah baru dan juga pergerakan serangan-serangan dari tim-tim merah di BJM ini mampu memberikan ancaman di pertahanan belakang dari BBWS. Kembali terjadi dengan pemain nomor punggung 5, Ipung digantikan. Nomor punggung 5. Ya. Kesaksikan ada Tohe di sana. Gandhi tadi. Ya, nomor punggung 14 Samsul, Edward Samsul. Iya, usai sudah Mitra Olahraga, wasit Angga atau wasit Saudara Tommy tadi meniupkan fluid pertanda pertandingan di babak kedua atau di game ini berakhir. Kita nantikan bagaimana nanti akan diadakan tendangan penalti atau mungkin perpanjangan waktu. Sepertinya tendangan penalti langsung ini ya, untuk menentukan siapa yang berhak maju ke babak final ya. Ya. Ya, sudah hampir memasuki akhir-akhir di event ini terlarga ya. Kita masih menantikan satu kontestan lagi yang akan tampil di babak final. Baik, kita kembali sesaat lagi menantikan adu penalti masih dalam rangkaian Hari Bakti PUPR Siap Membangun Negeri. Ya, skor 0-0 mengharuskan kita semua dan juga pihak penyelenggara untuk menyelesaikan pertandingan di semifinal tadi dengan drama adu penalti ya. Kita saksikan sudah dipilih 6 pemain dari 2 tim yang dipercayakan oleh tim manajernya untuk menendang ya. Kali ini BPJN akan melakukan tendang pertama melalui nomor punggung 12 Muhisbar ya. Wow, gol terjadi, 1-0 ya. 1-0, sangat dingin sekali tadi penyelesaian dengan powernya yang sangat kencang tadi ya, melakukan penjaga gawang Ari ya. Kembali kali ini Desmond berada di bawah Mistar, akan mencoba menaklukkan tendangan keras dari Tohe atau tendangan taktik ya dari Tohe ya. Kali ini penendang pertama dari BBWS. Iya, gol juga, 1-1 kedudukan Mitra Olahraga. Iya, kembali kali ini ya sang kapten ya yang memperoleh kembali kepercayaan dari tim manajer BPJN untuk juga menjadi penentu eksekutor tendangan penalti ini. Mampukah sang kapten menjadi penyemangat bagi rekan-rekannya? Gandhi kali ini, Gandhi, yo, gol 2-1. Iya, iya, selebrasi ini dia, Gandhi. Nah, ini dia Apri ya, pemain penting yang berada di setiap game dari tim BBWS akan mencoba menaklukkan. Ya, berhasil kembali 2-2. Dingin sekali penyelesaian dari Apri tadi. Kembali kali ini dari tim BPJN nomor punggung 86 ada Paksi Aan. Paksi, ya, masuk juga. Iya. 3-2.
Samsul kali ini ya hampir saja dikeluarkan ke daerah tadi. Ya, kali ini sang kapten akan mencoba melakukan tendangan penalti ya. Sang kapten Rengga mampukah menaklukkan penjaga gawang Desmond Rengga? Yo! Gol! Ya. Luar biasa. 3 sama. Ya. Kita saksikan bagaimana selanjutnya, sepertinya akan diundi nih ya. Ya, sepertinya diberlakukan sudden death ya. Atau masih ada opsi lain yang dipilih oleh penyelenggara. Ya, penyelenggara masih kita tunggu bagaimana keputusan dari wasit, kedua kapten dan juga dari penyelenggara dalam hal ini untuk bisa menyelesaikan babak semifinal ini, karena memang sudah ditunggu oleh kawan-kawan 2 UP2JK ya, yang sudah tidak sabar lagi untuk tampil di babak final ya. Ya, kali ini tendangan sepenuhnya sudden death ya, ini ya, penentu ini. Bukan ya? Ya, kembali gol juga. Ya, tambahan tadi dari BPJN berhasil. Nomor punggung 89 tadi ada Vidin ya, berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik ya. Ya, kali ini penendang keempat ini ya. Nomor punggung 5. Mampukah Ragil sepertinya ini melakukan Desmond kembali. Iya. Wow! Gagal titik pertolongan. Dengan demikian Desmond menjadi pahlawan penyelamat ya, dan juga mengakhiri pertandingan di babak semifinal ini ya. Dan kemenangan diraih oleh kawan-kawan dari BPJN FC. Dengan ini satu tiket final diperoleh dan sebuah luapan kegembiraan yang sangat luar biasa ya dari kawan-kawan. Juga terima kasih untuk kawan-kawan dari BBWS ya, yang sudah sungguh luar biasa, Mas Rengga dan kawan-kawan ya, sudah bermain sangat baik. Dan ini juga kita tidak sabar lagi menantikan pertandingan di babak akhir atau di babak final ya. Baik, kita lihat ya, kita akan kembali masih bersama kami Bola Lampung dalam rangkaian Hari Bakti PUPR yang ke-78 di tahun 2023, siap membangun negeri. Kita akan kembali saat lagi setelah yang satu ini. Oh, ada.